Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Sungguh telah kafir mereka yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah salah satu dari trinitas. Dan ini adalah akidah yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa ini adalah Tuhan atau anak Tuhan. Yang mana Nabi Isa sendiri menyatakan, aku adalah Abdullah, hamba Allah. Maka perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang merayakan kelahiran Isa atau merayakan kematian Isa, atau mereka meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ini semua adalah salah. Mereka tidak memiliki dalil, mereka tidak memiliki hujah yang jelas. Karena Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dari nabi-nabi Allah yang Allah utus kepada Bani Israel, yang lebih memperhatikan, memprihatinkan bagi kita semuanya adalah sebagian kaum muslimin mereka ikut-ikutan mengucapkan ucapan Natal, selamat kepada orang-orang Nasrani. Padahal ini adalah masalah akidah yang tidak layak seorang muslim menjual akidahnya hanya untuk mendapatkan keridhaan mereka. Sebagian kaum muslimin mereka mengucapkan Natal, mengucapkan selamat. Sebagian yang lain mereka ikut-ikutan merayakan atau menjaga tempat peribadatan mereka. Yang ini tidak ada contohnya dari generasi yang terbaik dari umat ini. Maka mengikuti, merayakan ataupun mengucapkan ucapan selamat Natal bukan bentuk toleransi. Bukan, ini juga bukan bentuk hal yang dibolehkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempelajari akidah Islamiah yang kita tidak mencampur adukkan antara hak dan yang batin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.